Pendekar Patung Emas Jilid 9. 1. Menteri Pintu dan Pembesar Jendela. Dia percaya Hang Mongling masih bersembunyi di antara batu-batu cadas yang terbesar itu. Segera dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dengan cepat melayang ke tengah batu-batu cadas yang terbesar itu untuk menawannya. Siapa tahu walau sudah dicari ke semua tempat, tidak tampak pula bayangan dari Hang Mongling. Eh, eh, ha, eh. Bangsat cilik itu sungguh teramat licik. Apa mungkin dia melarikan diri keluar lembah terlebih dulu daripada si setan pengecut itu? Atau mungkin dengan pinjam kesempatan ini masuk ke dalam goa kembali untuk menyerang Williamin. Pikiran ini begitu berkelebat di dalam benaknya, dia tidak berani beraya lagi, dengan cepat memutar tubuh lari ke dalam gua tadi dengan satu kali loncatan dia naik ke atas tebing yang menonjol keluar kemudian masuk ke dalam gua teriaknya dengan keras Nonawi Nonawi dalam gua suasana tetap sunyi senyap tidak terdengar suara jawaban dari Williamien hatinya bertambah tegang makinya dengan gemas Kurang ajar tanpa menanti lebih lama lagi dia putar tubuh menerjang keluar gua tersebut Aku di sini terdengar suara William Inn muncul ketika mendadak dari balik sebuah cadas di samping gua itu. Tiden menjadi melengak dengan cepat dia putar tubuhnya memandang ke arah di mana berasalnya suara itu. Saat itu tampak William Inn baru saja munculkan diri dari balik batu cadas di samping gua itu, tak terasa dengan perasaan heran tanyanya, Nonawi, kamu sedang berbuat apa di balik batu itu? Air muka William In segera berubah menjadi merah padam, dengan nada kemalu-maluan sahutnya dengan manya. Buat apa kamu urus aku titik? Agaknya Tiden sadar apa yang baru saja terjadi, wajahnya pun kelihatan berubah memerah, sahutnya sambil tertawa malu. Oh titik aku kira titik aku kira. Kamu kira aku diculik pergi ujar William In sambil mencibirkan bibirnya. Benar. Sahut Tiden sambil mengangguk aku pergi kejar itu setan pengecut tapi tidak berhasil kemudian balik mencari Hang Mong Ling. Dia juga tidak ada makanya aku kira dia lari masuk ke dalam gua. Hem memangnya kamu tidak punya minat bunuh kedua orang itu, kalau tidak bagaimana mereka bisa lolos? Bukan titik bukan begitu bantah Tiden dengan cemas kepandaian silat dari setan pengecut itu memang sangat tinggi, ketika aku kejar dia, tubuhnya sudah berada sangat jauh sekali. Tadi kamu bisa bunuh mati dia dengan satu kali tusukan, tapi kamu hanya lukai kulit kepalanya saja. Bukannya begitu ujar Tiden sambil tersenyum aku tidak beri ampun kepadanya, hanya saja dia bisa menghindar dengan cepat. Tahukah kamu siapa sebetulnya orang itu tidak? Sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya. Malam itu sewaktu dia memasuki dalam benteng, kepalanya juga ditutupi dengan kain hitam, hanya saja suaranya seperti pernah ku dengar. Aku merasa suara itu sering aku dengar. Pada setengah tahun yang baru saja lewat apa Nonawi pernah meninggalkan benteng William in kelihatan sedikit tertegun, sahutnya, tidak pernah, buat apa kamu tanyakan hal ini. Tiden dengan perlahan berjalan bulak-balik di sana, Sambil tersenyum kemudian ujarnya lagi. "Nona tadi bilang suara dari setan pengecut itu sering sekali didengar tapi selama setengah tahun belakang ini tidak pernah keluar dari benteng, makanya kemungkinan sekali setan pengecut itu adalah orang benteng," pek Kiam kita tanya Wilianen dengan air muka yang sudah berubah hebat. "Kecuali begitu tidak ada penjelasan lainnya." Sepasang mata Wilianen dipentangkan lebar-lebar. Dengan perasaan terkejut bercampur ketakutan ujarnya, "Tidak mungkin, di dalam benteng Pek, kiam po kita kecuali ayahku berserta Pocu tidak ada seorang pendekar pedang merah pun yang memiliki kepandaian silat setinggi setan pengecut itu." Nona selalu bilang kepandaian silat dari setan pengecut itu sangat tinggi, dengan dasar apa Nona bisa bicara begitu? Hari kedua sesudah dia menculik aku di dekat keresidenan Loksansian dia bertemu dengan Hang Mongling, agaknya dia tahu urusanku dengan Hang Mongling dan minta Mongling angkat dia sebagai suhu. Hang Mongling melihat orang yang dikempit dia adalah diriku maka mengajukan satu syarat jika di dalam 20 jurus dia bisa mengalahkan dirinya dia baru mau angkat dia sebagai guru. Akhirnya setan pengecut itu berhasil mengalahkan dia tidak sampai 20 jurus, kepandaian silat setinggi itu hanya kau serta ayahku sekalian saja yang bisa melakukan. Tiden tersenyum. Yang kamu maksudkan aku serta ayahmu sekalian, sekalian dua kata ini menunjuk siapa? Sudah tentu Hou Po Chu. Hati Tiden segera bergerak, teringat kembali malam ketika dia diculik orang. Pada saat itu Wong Puh Kian Pek sedang bermain catur dengan dirinya di ruang tamu. Dia tidak mungkin bisa setan pengecut itu tanpa terasa lagi. Dia gelengkan kepalanya. Kenapa kamu gelengkan kepala? Tanya William In heran. Tidak mengapa. Koma. Agaknya William In juga sudah mencurigai Wong Puh Kian Pek, sambil mengerutkan alis gumamnya seorang diri. Apa mungkin perbuatan Hupo Chu? Apa kamu merasa suara dari si setan pengecut itu agak mirip suara dari Hupochu? William Inter termenung berpikir beberapa saat lamanya, bukannya mirip sekali, hanya sedikit mirip. Hupocu adalah sute dari ayahmu, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan seperti ini? Benar, ujar Williamin dengan air muka sedikit bingung dan curiga. Hubungannya dengan ayahku sangat erat sekali, sudah sepatutnya tidak melakukan pekerjaan seperti ini, tapi titik kamu bilang setan pengecut itu adalah orang benteng pek, kiampo kita, kalau begitu kecuali dia masih ada siapa lagi? Malam itu apakah si setan pengecut yang masuk ke dalam kamar nona dan menculik pergi? Agaknya memang betul. Bagaimana kamu bisa bilang agaknya memang betul? Sebelum aku diculik agaknya sudah terkena semacam obat mabuk terlebih dulu sehingga apapun yang sudah terjadi aku tidak tahu. Kemudian sesudah kesadaranku pulih kembali barulah aku merasa kalau tubuhku dibawa lari setan pengecut itu keluar benteng. Saat itu aku masih bermain catur dengan Ho po Chu di dalam ruangan tamu Williamin In menjadi melengat. Oh oh saat itu kalian masih bermain catur di dalam ruangan tamu. Benar, sahuti dan sambil mengangguk. Makanya upocu Chu tidak mungkin adalah si setan pengecut itu. Williamin mengerutkan alisnya lagi dengan rapat. Kalau tidak, siapa sebetulnya setan pengecut itu? Kemungkinan sekali setan pengecut itu memang bukan orang benteng Pek Kiampo kita, walaupun aku sendiri juga merasa suara itu sepertinya pernah dikenal titik. Mendadak dari sepasang mata In memancarkan sinar yang sangat tajam, ujarnya dengan cepat. Apa mungkin si pendekar pedang tangan kiri Cian Pit Yuan tidak mungkin, tidak mungkin, ujar Tiden sambil gelengkan. Kepalanya pedang si setan pengecut itu digantungkan pada pinggang sebelah kirinya dan bukan digantungkan pada pinggang sebelah kanan bahkan sewaktu mencabut pedangnya tadi menggunakan tangan kanan. Jika dia betul-betul adalah Cian Pit Yuan sudah tentu sengaja akan menggunakan tangan kanannya untuk menutupi wajah yang sebetulnya. Omonganmu memang sedikit pun tidak salah, tapi seorang yang sudah terbiasa menggunakan tangan kiri di dalam suatu keadaan yang sangat kritis dan membahayakan jiwanya, dia tidak mungkin bisa mengingat-ingat harus menggunakan tangan kanannya. Agaknya semakin berpikir William ingin merasa semakin bingung, sambil mendepak kakinya ke atas tanah ujarnya. Huu titik sudahlah, mari kita pulang saja. Jangan ujar Tiden dengan cepat. Nanti sesudah terang tanah baru kita pulang. Kenapa? Tiden duduk kembali ke atas tanah dengan tenangnya. Serangan terang bisa ditahan serangan menggelap sukar. Diduga, kemungkinan sekali mereka sudah pasang jebakan di antara selat yang sempit itu. Kamu masih takuti mereka ujar William In sambil mencibirkan bibirnya yang kecil mungil itu. Tiden yang mendengar perkataannya sangat lucu itu tidak terasa tertawa keras. Aku tidak takut pada mereka, hanya saja kamu bukan tandingan hang mongling. Hem, dengus Williamen dengan dingin siapa yang bilang. Tanda tanya. Hari itu ketika berada di atas gunung Gobi karena hatiku sedang mangkel dan jengkel sehingga sukar untuk menenangkan hati, karenanya baru berhasil dikalahkan olehnya. Padahal jika betul-betul bertempur hem titik hem titik, tubuhnya yang langsing genik itu dengan gemasnya dibanting ke atas tanah dan duduk tidak bergerak lagi. Tiden tersenyum, tanyanya dengan halus. Perutmu sudah lapar belum? Belum. Ayahmu sudah kirim perintah seratus pedang untuk menawan kembali Hang Mongling. Cepat atau lambat akhirnya akan mati juga kamu tidak usah begitu jengkelnya. Ayahku apa pernah keluar cari aku? Pernah sahuti dan sambil mengangguk dia pernah keluar benteng untuk menguntit aku, tapi yang lalu sudah pulang ke dalam benteng kembali. William In menjadi terkejut, dengan penuh keheranan tanyanya, kenapa ayahku menguntit kamu? Ayahmu anggap aku sebagai seorang manusia yang patut dicurigai bahkan menuduh aku orang yang menculik kamu pergi, karenanya secara diam-diam menguntit aku dan mengawasi semua gerak geriku. Segera dia menceritakan kisahnya sewaktu sesaat memasuki lembah. Dengan perasaan yang tidak tenang ujar Wiliawin dengan perlahan. Ayahku mencurigai dirimu juga bukan tidak beralasan. Benar, Makanya aku sama sekali tidak marah, hanya saja sesudah aku hantar kamu pulang ke dalam benteng segera akan meninggalkan kalian. Air muka William In berubah hebat. Kamu mau tinggalkan kami sekalian tanyanya. Benar sahut Tiden sambil mengangguk. Jadi kamu masih merasa marah terhadap ayahku tidak? Sahutnya sambil gelengkan kepalanya lagi. Lalu kenapa mau tinggalkan kami? Aku takut. Kawan-kawan di dalam benteng ada yang tidak tahu urusan yang sebetulnya dan menganggap aku yang merusak perkawinanmu dengan Hang Mong Ling. Sekalipun kamu punya niat merusak hubungan kita tapi aku tetap merasa sangat berterima kasih terhadap dirimu karena dia pergi main perempuan di sarang pelacur adalah urusan yang sungguh-sungguh sudah terjadi. Sekalipun omonganmu sedikit pun tidak salah, ujar Tiden sambil tersenyum. Tapi aku merasa jauh lebih baik titik. Tidak usah banyak omong lagi potong William In dengan cepat. Asalkan kamu tanya dalam hatimu sendiri pernah berbuat atau tidak, tidak usah peduli lagi omongan orang lain. Ketika Tiden mendengar kata-kata, tanya hati sendiri pernah berbuat atau tidak, tidak terasa lagi air mukanya berubah menjadi merah padam. Jika kamu sudah ambil keputusan mau meninggalkan benteng Pek Kiyampo sekarang juga silahkan pergi. Nonawi kamu jangan marah. Tanda petik. Aku tidak marah, kamu boleh pergi. Tapi aku mau hantar Nona pulang ke dalam benteng terlebih dulu. Tidak usah ujar Lilianen dengan sengit, aku bisa pulang sendiri, aku tidak mau kamu hantar aku pulang ke dalam benteng. Si setan pengecut serta Hang Bong Ling kemungkinan sekali masih bersembunyi di sekitar tempat ini, bagaimana aku bisa tinggalkan kamu seorang diri? Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kamu, jika aku terjatuh ke tangan mereka lagi biarlah anggap memang itu nasibku. Berbicara sampai di sini tidak tertahan lagi dia mengucurkan air mata dan menangis terseduh-seduh. Nonawi, ujar Tiden dengan cemas. Kamu jangan menangis. Titik jangan menangis baiklah aku tidak akan meninggalkan kau lagi. Williamen dengan cepat memutar tubuh membelakangi dirinya, ujarnya lagi sambil menahan isak tangisnya. Aku tidak mau dikasihani orang lain, kau pergilah. Tiden termenung sangat lama sekali, kemudian sambil menghela napas baru sahutnya. Jika kamu menginginkan aku tinggal di dalam benteng pek, Kiampo untuk selamanya aku juga bisa menyanggupinya. Tapi aku jadi orang punya nasib yang sangat jelek sekali, mungkin bisa membawa kesialan juga kepada orang lain, jika pada suatu hari terjadi suatu urusan kamu janganlah menyesal. Apa itu nasib jelek membawa kesialan bagi orang lain omongan yang tidak karuan itu sepatah pun aku tidak percaya. Hei, <suputuk> <suputuk> <set> ujar Tiden dengan nada yang berat. Aku bilang, "Kemungkinan sekali aku membahayakan ayah ibumu." Mendadak, William, inputar kepalanya memandang tajam ke arahnya. "Apa arti dari perkataanmu itu?" "Tidak punya arti yang istimewa." Aku hanya merasa aku jadi orang sangat sialan, bersandar pada pagar-pagar ambruk, bersandar pada tembok-tembok jebol. Mendadak, William In tertawa, "Cekikikan dengan merdunya." Ujarnya, bagaimana kamu bisa punya perasaan begitu? Tiden angkat bahunya, kenyataannya memang begitu, umpama saja sesudah aku masuk ke dalam benteng pek. Po tidak selang lama sudah ada beberapa peristiwa yang terjadi saling susul menyusul. Permulaan Cian Pi Yuan yang datang mengacau kemudian muncul si setan pengecut itu. Tapi potong William In dengan cepat. Kamu berhasil pukul mundur Ciampit Yuhan dan menolong aku dari cengkeraman si setan pengecut itu. Tapi jauh lebih baik tidak sampai terjadi urusan itu ujar Tiden dengan perlahan. Sejak kamu masuk benteng Pek Kiampo kami, secara diam-diam aku terus-menerus mengawasi gerak-gerikmu, aku merasa agaknya kamu punya pikiran di dalam hati, selamanya uring-uringan dan tidak gembira dapat kamu ceritakan karena apa, Aku tidak punya pikiran dalam hatiku sahuti dan sambil gelengkan kepalanya. Apa kamu pernah mengalami suatu peristiwa yang sangat mendukakan hatimu? Tanya William In sambil memperhatikan wajahnya tajam-tajam. Tidak pernah. Jika betul-betul tidak ada seharusnya kamu jadi seorang yang sangat gembira, dengan usiamu yang masih demikian mudanya sudah berhasil memiliki kepandaian silat demikian tinggi, di kemudian hari jago nomor wahid, di dalam dunia akan kau miliki, seharusnya kamu gembira tapi kelihatannya kamu sangat tidak gembira bahkan murung terus. Berbicara sampai di sini mendadak seperti teringat akan sesuatu, pada wajahnya timbul suatu senyuman manis sambil mengangguk ujarnya. Oh sekarang aku sudah tahu. Tiden menjadi melengak. Kamu tahu apa? William In menundukkan kepalanya rendah-rendah, Sambil tersenyum malu ujarnya. Kamu pernah mencintai seorang nona tetapi kemudian hati nona itu berubah, tidak mau peduli kamu lagi bukan begitu? Hahaha <tid> tidak tidak pernah terjadi urusan ini. Kau jangan menipu aku ujar William In sambil tersenyum malu-malu. Tidak aku tidak menipu kamu. Kalau tidak, kenapa kau tidak gembira? Jika kau anggap aku jadi orang tidak gembira mungkin dikarenakan aku dilahirkan menjadi seorang yang tidak gembira. Omong kosong ujar Lilian In sambil mendelik ke arahnya. Mana ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak gembira? Ada sahuti dan perlahan. Misalnya seorang bayi yang baru saja lahir di dalam dunia, ayah ibunya saling susul menyusul meninggal dunia sehingga membiarkan anak itu hidup di dalam kemiskinan, hidup tanpa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, hidup dalam kekurangan. Coba kamu pikir sesudah dia menginjak dewasa bisa jadi orang yang lincah dan selalu gembira tidak? William Intringat kembali riwayatnya yang pernah diceritakan kepada dirinya, kini mendengar perkataan itu segera tahu kalau dia sedang mengatakan dirinya karena itu perasaan simpatik dan kasihan timbul kembali di dalam hatinya, sambil melelahkan air mata ujarnya. Sewaktu masih kecil kamu memang sangat susah, tapi sekarang sudah lain keadaannya, seharusnya kamu cari kesenangan, jangan pikirkan urusan yang sudah lalu Tiden hanya tersenyum saja, kepalanya ditolakkan memandang keluar gua, ujarnya lagi Hari hampir terang tanah, kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Tidak aku tidak bisa tidur mari kita omong lagi saja kau Titik kau sudah punya idaman hati belum ada. Dengan tersenyum malu-malu dan kepala yang ditundukkan rendah-rendah ujar William In lagi. Kamu-kamu tidak ingin menikah? Setiap lelaki yang sudah menginjak dewasa tentu kawin, siapa yang tidak pikirkan? Hanya saja dengan wajah seperti aku ini, mana ada nona mana yang mau jadi istriku? Kamu bolak-balikan kenyataan. Ujar William In sambil tersenyum. Mungkin kamu yang terlalu pandang tinggi diri sendiri sehingga tidak pandang orang lain. Titik. Bukan-bukan titik. Biarlah sesudah pulang ke dalam benteng aku mau suruh ayahku carikan seorang mana untukmu, ujar William Ing lagi sambil tertawa. Jangan ujar Tiden sambil gelengkan kepalanya, urusan perkawinan lebih baik jangan dipaksa, biarlah nanti datang dengan sendirinya. William in menundukkan kepala berpikir sebentar, kemudian barulah ujarnya sambil tersenyum. "Beritahu padaku, istri yang kau inginkan merupakan nona macam bagaimana?" "Aku belum pernah pikirkan." "Kalau begitu, kamu pikirlah sekarang juga, aku tidak tahu. Coba pikirkan dengan perasaan." Tiden menghembuskan napas panjang, kepalanya diangkat dan memandang tajam wajahnya kemudian sambil tersenyum sahutnya. Bila pada satu hari aku bisa memperoleh seorang istri seperti Onawi, hatiku sudah merasa sangat puas. Air muka William Inch segera berubah menjadi merah dadu, ujarnya sambil tersenyum malu-malu. Ehm ayahku sering bilang aku jadi orang terlalu manya, sifatnya pun berangasan sedikit-dikit suka marah, aku bukan seorang nona yang baik. Nona yang suka marah itulah nona yang paling menyenangkan, begitu marah pot-pot bunga pada melayang, sungguh menyenangkan sekali. Dikatai begitu William In melototkan matu ke arahnya, ujarnya sambil mencibirkan bibirnya. Bagus sekali, jika dilihat potonganmu memang jujur tidak kusangka mulutnya licin juga, suka menggoda orang, Tiden tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya tetapi sebaliknya dalam hati dia merasa sangat pahit, karena dia merasa hubungannya dengan William In semakin lama semakin erat dan semakin intim. Tujuan yang diharapkan majikan patung emas juga hampir tercapai. Tidak lama kemudian cuaca sudah terang, Tiden segera bangkit berdiri ujarnya. Jalan, kita keluar dari lembah ini. Kedua orang itu dengan cepat meloncat turup dari atas tebing, Tiden berjalan menuju ke arah tebing seberang membereskan selimut serta barang-barangnya kemudian menyerahkan tunggangannya kepada William In, ujarnya sambil tertawa. Kuda ini sungguh cerdik sekali, jika bukannya kemarin malam dibantu dia kemungkinan sekali aku tidak punya care untuk menolong kamu keluar. William In tersenyum manis. Mulai sekarang kuda itu adalah milikmu. Tidak sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya. Aku tidak punya kesempatan banyak untuk menunggang kuda, lebih baik tinggalkan untuk kamu gunakan. Kau sungguh-sungguh tidak mau benar, aku tidak memerlukan. Kalau begitu biarlah dia pergi hidup sendiri, mari kita pergi. Sehabis berkata dia melepaskan tali lesnya dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Melihat tindakannya yang aneh itu Tiden melengak dengan cepat dia pungut kembali tali les itu serunya. Tunggu sebentar, kamu sungguh-sungguh tidak inginkan kuda ini lagi? Aku sudah bilang, kuda itu aku hadiahkan kepadamu. Dengan begitu dia sudah menjadi milikmu jika kau tidak suka maka kuda itu tidak ada majikannya lagi. Tiden yang dikatai begitu menjadi serba susah, mau tertawa tidak bisa mau menangis pun tidak sanggup dengan tergesa-gesa sahutnya. Baik, baik, baiklah, aku mau, aku mau, hanya saja ada satu syarat. William In menghentikan langkahnya, sambil menoleh ujarnya tersenyum, tentukah sudah ketularan penyakit setan pengecut itu syarat apa? Kau yang tunggangi dia kembali ke dalam benteng kemudian kuda itu baru menjadi milikku. Aku menunggang kuda, kau jalan kaki di jalan aku bisa beli seekor kuda lagi. William In baru mengangguk menyetujui, dia putar tubuh dan meloncat naik ke atas kudanya kemudian dengan perlahan berjalan keluar dari lembah sempit itu. Tiden yang takut si setan pengecut serta Hang Mongling masih belum mematikan niatnya maka sengaja dia berjalan di depan membukakan jalan bagi William In, dengan menghindari batu-batu cadas yang tersebar meluas dengan sangat hati-hati dia bergerak ke depan. Sesudah mengitari tanah yang penuh dengan batu-batu cadas, Meadadak William In menuding ke atas sebuah batu bulat di atas tanah, ujarnya, coba lihat, apa itu? Tiden tolehkan kepalanya memandang ke sana, terlihatlah di atas batu bulat itu terdapat beberapa tetes darah segar, ujarnya kemudian. Darah itu mungkin darah yang menetes keluar dari luka setan pengecut itu, kemarin malam kulit kepalanya berhasil kutabas sedikit mungkin. Darah yang mengucur keluar tidak sedikit jumlahnya. Kita ikuti saja bekas-bekas darah itu, mungkin masih bisa temukan kembali mereka berdua. Tidak mungkin ujar Tiden sambil gelengkan kepalanya. Luka setan pengecut itu tidak mungkin masih mengucur darah hingga sekarang, jika kita mau ikuti jejak darahnya mencari mereka mungkin sudah terlalu terlambat. Dia bilang, "Punya dendam sakit hati dengan suhumu, entah hal itu benar atau tidak. Dia ada sakit hati dengan orang lain, kemungkinan tidak pura-pura, tetapi tidak mungkin hasil perbuatan suhuku karena mereka sama sekali tidak tahu siapa sebetulnya suhuku." William tersenyum sambil pandang wajahnya, "Ujarnya lagi, kau juga tidak tahu nama suhumu. Jika mereka katakan belum." Tentu kau bisa tentukan apa nama itu nama suhumu atau bukan. Bukan begitu? Tidak salah sahut Tiden sambil mengangguk. Tapi dia boleh katakan beberapa ciri-ciri yang menonjol. Jika ciri-ciri yang dia katakan kebanyakan mirip dengan ciri-ciri suhuku, maka hal ini sudah cukup membuktikan suhuku adalah musuh besarnya. Yang paling lucu lagi, dia ingin tahu nama suhumu, tapi tidak berani mengatakan nama serta sebutan sendiri. Makanya, kemungkinan sekali tidak punya musuh besar, tujuannya ingin memperoleh dan mengetahui ilmu silat suhuku. Kedua orang itu sambil berjalan sembari bercerita, tidak lama kemudian sudah keluar dari selat sempit itu, kemudian dengan mengikuti jalanan gunung menuruni gunung tersebut. Pada siang harinya sampailah mereka di kota inti Sian, di dalam kota Tiden membeli seekor kuda kemudian dahar hingga kenyang, setelah itu barulah jalan bersama-sama keluar kota menuju ke kota Gobi. Di tengah jalan tidak ada peristiwa yang terjadi, pada siang hari, hari keempat sampailah mereka di daerah Kersi dengan Shoklam. Baru saja melewati suatu tanah tandus yang gundul dan kering ternyata sudah bertemu dengan sebuah peristiwa yang sangat membingungkan secara mendadak mereka dicegat orang-orang yang menghalangi perjalanan mereka adalah dua orang jago bulim yang punya bentuk tubuh kurus dan gemuk usia dari kedua orang itu kurang lebih 50 tahunan yang gemuk punya tubuh yang kekar bagaikan sapi alisnya lebat matanya bulat besar sedang Wajahnya penuh brewok. Pada sepasang tangannya mencekal dua buah senjata kapak yang besar. Yang kurus mempunyai bentuk tubuh kecil kering seperti mayat, matanya sipit seperti matla tikus, pada janggutnya memelihara janggut kambing yang panjang sedang pada pinggangnya terselip sepasang golok berbentuk sabit. Dengan perlahan-lahan mereka berjalan keluar dari balik batu, kemudian berdiri tegak di tengah jalanan. Jika dilihat sikap mereka agaknya sudah sangat lama mereka menanti di sana. Tiden serta William In begitu melihat munculnya dua orang yang sangat aneh itu dengan cepat menahan tali les kudanya, mereka berdua mengira sudah bertemu dengan perampok-perampok biasa sehingga tanpa terasa saling bertukar pandangan dan tersenyum ringan. Air muka kakek yang punya tubuh kurus kelihatan dikerutkan, ujarnya dengan nada menyeramkan. Hei orang muda, kaukah yang disebut pendekar baju hitam Tiden? Tiden yang mendengar pihak lawannya tahu akan nama serta sebutan sendiri segera tahu kalau dia bukan perampok biasa, tak tertahan dia menjadi tertegun dibuatnya, sambil rangkap tangannya memberi hormat, sahutnya. Cai Hei memang benar adanya, bagaimana sebutan Ciampo berdua? Ada keperluan apa? Hem titik hem titik dengus kakek kurus itu dengan dinginnya. Lohu berdua tidak punya si tidak punya nama, hanya ada. Satu sebutan, Lohu disebut sebagai Menteri Pintu dan yang satu ini disebut sebagai Pembesar Jendela. Menteri Pintu? Pembesar Jendela ujar Tiden melengak. Tidak salah. Tiden tidak bisa menahan gelinya lagi, dia tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Kalian malaikat-malaikat dari kelenteng mana tanyanya? Kelentengnya disebut Istana Tian Teh Kong, tempatnya di Gunung Kim Hutsan. Tidak menjadi sangat terperanjat, tapi dia mengangguk juga sahutnya. Kiranya orang-orang dari Tian Kau Tehu atau anjing langit rase bumi. Si pembesar jendela melototkan matanya dengan gusar bentaknya. Apa anjing langit rase bumi? Yang betul kaisar langit ratu bumi. Kiranya jika menyebut anjing langit rasa bumi, empat kata ini tidak ada seorang pun yang tidak tahu nama ini di dalam bulan. mereka merupakan sepasang suami istri pencipta huru hara di bumi, yang laki disebut sebagai anjing langit Kong San Ye Au Sedang yang perempuan disebut Rase bumi Bun Jin Chu. Bukan saja kepandaian silat yang dimiliki serasang suami istri ini sangat lihai bahkan jadi orang sangat kejam dan licik hampir boleh dikata tidak ada tandingannya di dalam golongan Hektu. Karenanya kedua orang itu menduduki kedudukan yang paling tinggi di dalam kaum Hektu. Dikarenakan selama hidupnya selalu menduduki tempat yang teratas, harta kekayaannya tidak terhitung banyaknya, mereka mendirikan sebuah istana Tian Teh Kong di atas gunung Kim Hutsan dengan mengambil sebutan Kaisar Langit Ratu Bumi. Suami istri ini bukan saja menguasai seluruh Liok Lim bahkan anak buahnya pun mencapai selaksa lebih, maka itulah kaum pendekar dari golongan Pek termasuk Pocu dari benteng Pek Kiampo, Wicitu sendiri tidak berani secara terang-terangan bentrok dengan mereka, sebab itulah siapapun dari kalangan bulim jauh lebih jeri setelah mendengar nama Kaisar Langit Ratu Bumi daripada nama besar Benteng Pek Kiampo. Sedang kini setelah Tiden mendengar Istana Tian Teh Kong lalu mengubah sebutan Kaisar Langit Ratu Bumi menjadi Anjing Langit Rasa Bumi, sudah tentu membuat pembesar jendela itu menjadi amat gusar. Jika bukannya dari majikan, patung emas dia berhasil memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi, dia tidak akan berani mengubah sebutan kaisar langit ratu bumi itu menjadi anjing langit rasa bumi. Tapi kini dia tidak akan takut untuk meloloskan diri dari belenggu majikan, patung emas, dan sangat mengharapkan bisa bertemu dengan jago-jago bulim yang memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi. Dia sangat mengharapkan ada orang yang berhasil pukul rubuh dia, makanya semakin manusia yang berbahaya, semakin manusia yang lihai, dia semakin ingin coba-coba mengusik mereka. Kini melihat pembesar jendela itu begitu gusar air mukanya sedikit pun ujarnya sambil tersenyum. "Sebutan majikan kalian memangnya anjing langit rasa bumi, apanya yang tidak betul?" Pembesar jendela semakin gusar lagi sambil maju satu langkah ke depan bentaknya dengan wajah meringis menyeramkan. "Bangsat cilik, kamu orang sudah bosan hidup ya ah. Si menteri pintu yang berada di sampingnya dengan cepat menarik dia ke belakang ujarnya. JT, jangan terburu nafsu, biar kita bicarakan lebih jelas dulu baru turun tangan. Benar ujar Tiden sambil tertawa. Malaikat penjaga pintu dengan anjing penjaga pintu memang sangat berbeda, buat apa kalian begitu galak-galak? Hahaha. Si menteri pintu dengan cepat angkat kepalanya, dengan pandangan yang sangat tajam dia melirik sekejap ke arah Tiden kemudian dengan wajah dingin kaku ujarnya, Hem titik kalian apa baru saja turun dari gunung Fancing San. Tidak salah sahut Tiden sambil mengangguk. Bagus sekali, lohu berdua mendapatkan perintah dari Tian Chun Teho untuk mintakan sebuah barang dari Lote. Hem hem selama berpuluh-puluh tahun Tian Kau Tehu menduduki tempat yang tertinggi di dalam Liokling. Harta yang dikumpulkan pun kurang lebih ratusan buah kereta banyaknya, buat apa kalian cari aku seorang yang miskin? Hmm. Tian Chun Teho mau cari kau sudah merupakan satu penghormatan yang besar bagimu ujar menteri pintu itu dengan dingin. Oh 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 no, oh oh Memang benar. Memang benar, sahut Tiden sambil berulang kali mengangguk. Hanya tidak tahu kalian inginkan aku orang serahkan barang macam apa. Si Menteri pintu itu segera tertawa dingin tak henti-hentinya. Buat apa Lote berpura-pura tanya lagi? Tidan miringkan kepalanya berpikir sejenak kemudian sambil tertawa ujarnya, hat oh, titik mungkin kalian menginginkan batok kepala caihe ini? Maksud Chun teho kami, minta Lote mau serahkan itu barang tanpa melakukan perlawanan. Mereka orang tua mau beri kalian ribuan tahil perak sebagai tanda terima kasih. Kalau tidak terpaksa aku harus penggal kepala kalian untuk dilaporkan Nada suaranya sangat dingin kaku tapi tenang Agaknya dalam hati sudah punya pegangan yang kuat Tentu berhasil memenggal batok kepala Tiden itu Tiden yang ditanyai begitu menjadi bingung Sambil mengucak ucak matanya tanyanya lagi Apa kalian menginginkan nona di sampingku ini? Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang benteng pek Kiampo, Tianchun kami tidak punya minat terhadap Nonawi ini. Kalau tidak, ujar Tiden sambil mengerutkan alisnya. Sebetulnya kalian inginkan barang apa? Agaknya si pendekar jendela tidak bisa menahan sabar lagi, bentaknya dengan keras. Bangsat cilik, kamu orang jangan berpura-pura lagi, lo nanti tebas kepalamu dengan satu kali bacokan. Air muka Tiden berubah menjadi sangat dingin. Perlahan-lahan dia meloncat turun dari tunggangannya, kemudian berjalan maju tiga langkah ke depan. "Ujarnya, coba kamu tabaskan kepalaku ini!" Meta, pembesar jendela itu, melotot keluar dengan air muka penuh kemarahan. "Dia menoleh ke arah si menteri pintu," ujarnya. "Toh, aku barang itu pasti berada di dalam badannya." Bangsat cilik ini tidak tahu kebaikan orang lebih baik kita bunuh saja kemudian baru ambil barang itu dari dalam tubuhnya. RHM sahut menteri pintu itu dengan perlahan kemudian dia putar kepalanya memandang Tiden dengan jangat dingin ujarnya lagi. Lohu beri satu kesempatan yang terakhir bagimu, cepat serahkan barang itu. Tidak. Bagaikan seekor harimau kelaparan dengan mengaum keras pembesar jendela itu dengan cepat meloncat maju ke depan, kampak raksasa di tangan kirinya dengan dahsyat diayun memenggal ke arah tenggorokan Tiden. Jurus serangannya sangat kuat dan dahsyat sehingga menimbulkan suara desiran yang sangat kuat di tengah udara, datangnya serangan ini begitu dahsyatnya sehingga orang yang berdiri satu kaki dari sana pun merasakan desiran angin sambarannya itu. Tiden tetap berdiri tidak bergerak, menanti kampak pihak musuhnya hampir mendekati tubuhnya barulah badannya sedikit miring ke samping, tangan kirinya secepat kilat mencengkeram menguasai urat nadi pergelangan tangannya sedang tangan kanannya bersamaan waktu pula melancarkan satu serangan dahsyat yang dengan tepat menghajar perutnya. Bluk, kemudian disusul dengan suara dengusan berat, pembesar jendela itu sama sekali tidak pernah menduga gerakan dari Tiden bisa demikian aneh dan cepatnya, di dalam keadaan yang sangat terkejut kapak di tangan kanannya dengan cepat diangkat dan ditabas ke atas batok kepala Tiden tetapi baru saja kapaknya itu diangkat sampai tengah jalan seluruh tubuhnya sudah berhasil diangkat oleh Tiden ke tengah udara. Dengan mengerahkan tenaga yang besar Tiden segera melemparkan tubuh pembesar jendela itu ke tengah udara, bagaikan sebuah layang-layang yang putus menangnya tubuhnya melayang hingga sejauh 2-3 kaki. Bluuk, punggungnya dengan keras menghajar pohon di belakangnya, Seketika juga tubuhnya menjadi lemas bagaikan kapas, sama sekali tidak punya tenaga untuk merangkak bangun. Sejak semula hingga sekarang tidak lebih hanya makan waktu sekejap metu saja. Si Menteri Pintu yang melihat kejadian ini tidak terasa lagi matanya melotot keluar dengan bulatnya, mulutnya melongot, sedang air mukanya sebentar berubah pucat pasti sebentar lagi berubah menjadi kehijau-hijauan, Perasaan terkejut yang dirasakan saat ini jauh lebih hebat dari perasaan terkejut pada diri pembesar jendela itu. Sejak lama dia sudah mendengar nama pendekar pakaian hitam Tiden ini, dia pun pernah dengar tingkatan kepandaian silat yang dimiliki Tiden sehingga mereka sudah punya pegangan yang kuat untuk mengalahkan Tiden tidak peduli siapapun yang maju dari mereka berdua tapi sekarang Pembesar jendela rubuh di tangan Tiden tidak sampai satu jurus pun bahkan dipukul hingga tidak kuat bangkit berdiri bukankah hal ini sangat mengejutkan hatinya 2 satu kesulitan hilang dua kesusahan datang Sebetulnya dia berpegangan bahwa gerakannya kali ini pasti mendatangkan hasil siapa tahu saking terkejutnya tidak tertahan lagi tubuhnya gemetar dengan kerasnya Tiden tersenyum ujarnya setengah mengejek Pembesar jendela itu sungguh sebuah gentong nasi, masa satu gerakan saja tidak bisa bertahan, baiklah seharusnya kini kamu orang sebagai menteri pintu yang turun tangan menggantikan dia. Saking takutnya tubuh menteri pintu itu sudah serasa menjadi kaku, dengan wajah penuh ketakutan melotot ke arah Tiden ujarnya dengan gemetar. Kekepandaian titik kepandaianmu ini apa berasal titik berasal dari titik dari kitab pusaka Iecinkeng? Tiden yang mendengar perkataan itu menjadi melengak. Kitab pusaka Ie kem? Apa memangnya bukan? Hahaha. Titik yang kamu maksudkan adalah kitab pusaka Ie kem yang berisikan pelajaran silat tatmo Wosu itu. Benar sahut Menteri pintu sambil mengangguk. Kitab itu sudah hilang sejak ratusan tahun yang lalu. Kali ini kamu menemukannya kembali di atas gunung Fanchinsan bukan begitu? Oh, titik jadi barang yang harus aku serahkan adalah kitab pusaka IE Chingkem itu? Dengan ragu-ragu menteri pintu itu mengangguk tapi kelihatan jelas dari air mukanya kalau perasaan takut dan jeri sudah meliputi tubuhnya. Tiden tersenyum lagi. Kalian dengar dari siapa kalau aku menemukan kitab pusaka IE Chingkem itu di atas Gunung Fan Chinsan? Seseorang yang dapat dipercayai sudah melaporkan hal itu kepada Tian Chun Tehok kami. Siapa orang yang dapat dipercayai itu lohu belum pernah bertemu, tidak tahu. Dengan perlahan Tiden menoleh ke arah Willinin, ujarnya sambil tertawa ringan, tentu si setan pengecut itu. Eh, sebuah siasat penyam untuk membunuh orang yang sangat bagus sekali Tiden menoleh kembali ke arah menteri pintu itu, Sambil menepuk-nepuk tubuhnya sendiri, ujarnya sambil tertawa. Tidak salah, kitab pusaka Ie Chin keng itu memang berada di sini. Ayo, oh maju rebut. Agaknya menteri pintu itu tidak punya keberanian untuk melakukan hal tersebut, makanya tubuhnya masih tetap berdiri tak bergerak. Bagaimana sudah tidak mau? Ahem, jika didengar perkataan Nonawi agaknya Lote sama sekali tidak pernah mendapatkan kitab pusaka I.E. Chin Keng itu? Tidak titik kamu salah, aku memang mendapati kitab pusaka I.E. Chin Keng itu. Dengan perlahan menteri pintu itu menggeserkan tubuhnya ke arah pembesar jendela, ujarnya. Kepandaian silat Lote sangat hebat sekali, Loau mengaku kalah, biarlah kami kembali ke dalam istana Tian Teh Kong dan melaporkan peristiwa hari ini kepada Tian Chun Te biar Tian Chun Te sendiri yang mengurus. Hahaha, ujar Tian secara mendadak sambil tersenyum. Tadi sudah galak-galak, sekarang mau pergi dengan begitu saja? Menteri pintu itu tetap berdiam diri, tubuhnya dibungkuk membantu pembesar jendela itu bangkit berjalan. Agaknya dia punya minat meninggalkan tempat itu dengan tebaikan muka. Tunggu sebentar, bentak Tiden secara mendadak dengan sangat dingin, air mukanya berubah membesi. Tubuh menteri pintu itu kelihatan tergetar sangat keras sambil meletakkan tubuh pembesar jendela ke tanah kembali, ujarnya. Walaupun kepandaian silat lote sangat tinggi tapi kami orang-orang dari istana TH Anteh Kong bukanlah manusia-manusia yang bisa kau permainkan sesuka hati kau ingin berbuat apa. Tiden yang melihat keadaannya begitu kasihan dalam hati diam-diam merasa geli, segera ujarnya lagi dengan sangat dingin. Tirukan tiga kali menyalaknya anjing, kemudian barulah kalian boleh pergi air muka menteri pintu itu segera berubah hebat dia tahu urusan tidak mungkin bisa selesai dengan mudah. Karenanya tangannya dengan cepat mencabut keluar sepasang goloknya yang berbentuk sabit, teriaknya. Siapa yang harus meniru menyalaknya anjing masih ditentukan dulu dengan kepandaian masing-masing. Tanda petik. Benar beralasan. Beralasan. Mari. Mari ayo serang ujar Tiden sambil maju satu langkah ke depan. Kenapa kamu orang tidak cabut keluar pedangmu mentak menteri pintu dengan gusar? Hem, hem titik untuk menghadapi anjing-anjing penjaga pintu semacam kalian masih belum berhak memaksa aku untuk menggunakan pedang. Walaupun dalam hati menteri pintu itu sudah merasa jerry, tapi keadaan sangat memaksa, karenanya sambil membentak keras tubuhnya menubruk ke depan sedang goloknya dengan hebat membacok tubuh Tidain. Sereet sereet goloknya dari sebelah kanan ke arah kiri dengan kecepatan luar biasa membacok bahu kiri Tiden sedang golok lainnya dari sebelah kiri menuju ke arah kanan menyambar pinggang Tiden. Melihat datangnya serangan dahsyat dengan cepat Tiden mundur satu langkah ke belakang menghindarkan diri dari bacokan sepasang goloknya, pada saat sepasang goloknya baru saja berkelebat lewat itulah tubuhnya dengan cepat berkelebat ke depan, dengan meminjam kesempatan ini, dia melancarkan satu serangan menghajar dadanya. Jurus serangan ini tidak ada keandahan atau keistimewaannya. Menteri pintu itu sendiri juga melihat dengan jelas datangnya serangan itu, tapi sekalipun dia mencoba menghindar, tetap kalah cepat. Bluuk titik dadanya dengan keras kena hajaran itu. Tubuh menteri pintu segera rubuh ke atas tanah dengan kerasnya. Meminjam kesempatan itu Tiden segera meloncat ke depan, kakinya dengan kuat-kuat menginjak perutnya, ujarnya sambil tertawa dingin, Ayoh bilang kamu mau tirukan gonggongan anjing tidak? Air muka menteri pintu itu berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat dan rubuh terlentang di atas tanah tidak berani bergerak sedikit pun juga ujar Tiden lagi dengan dingin. Ayoh bilang kamu mau menyalak tidak? Hem hem. Jika tidak mau jangan salahkan aku mau inyak tubuhmu hingga hancur. Sambil berkata kakinya mengerahkan tenaga menginyak lebih kuat lagi ke atas tubuh menteri pintu itu. Dari keningnya kelihatan sekali keringat sebesar butir-butir kedelai mulai mengucur keluar dengan derasnya, seperti babi yang mau dipotong teriak menteri pintu itu dengan keras. Baik, baiklah, aku teriakan aku teriak. Mendengar perkataan itu barulah Tiden menarik kembali tenaganya, ujarnya. Uh, titik kalau begitu ayo cepat menggonggong. Menteri pintu itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia buka mulutnya menggonggong. Au uh, au uh, uh, titik au. Uh. Baru berteriak tiga kali air mukanya sudah berubah menjadi merah padam. Tiden segera berputar ke arah pembesar jendela yang bersandar di samping pohon, ujarnya. Kau mau menggonggong tidak? Pembesar jendela itu tidak berani membangkang, terpaksa dia pun menyalak tiga kali. Setelah itulah Tiden baru menarik kembali kakinya yang menginyak perut menteri pintu itu, sambil mundur dua langkah ke belakang ujarnya. Cepat pulang dan beritahu sama anjing langit rasa bumi, katakan kitab pusaka I.E. Chin Keng memang berada di dalam sakuku tapi jika mereka inginkan harus datang minta sendiri. Menteri pintu itu tidak berani membangkang, dengan cepat dia merangkak bangun dan menyelipkan kembali sepasang goloknya ke belakang punggung. Sesudah membimbing pembesar jendela bangun bagaikan dua orang yang sedang mabok mereka berjalan ke arah timur dengan sempoyongan. Teriak Deng lagi dengan keras. Masih ada, katakan pada anjing langit rase bumi aku berada di dalam benteng Pek Kiampo sebagai tamu, jika mencari aku di sana, jangan sampai mengganggu orang-orang benteng seujung rambut pun. Menteri pintu pembesar jendela tidak berani banyak cakap, dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Mereka meninggalkan tempat itu dengan cepat. "William tersenyum," ujarnya. Kedua orang tua bangkotan itu sedikit pun tidak bersemangat. Tiden pun segera meloncat naik ke atas kuda," sahutnya. Orang yang menyaga pintu 89 bagian tidak punya semangat semua sambil berkata dia menepuk kudanya melanjutkan perjalanan ke depan. Kedua orang itu ujar Lilian Ing lagi aku juga pernah dengar, menurut apa yang aku ketahui para Cai yang mau menyambangi Tian Kau Tehu di atas gunung Kim Hutsan harus memberi sogokan terlebih dulu kepada mereka, jika tidak kasih titik jangan harap bisa bertemu dengan anjing langit rasa bumi itu. Jago-jago di bawah pimpinan anjing langit rase bumi itu sangat banyak jumlahnya, entah kenapa kali ini mereka mengirim dua orang gentong nasi seperti itu. Terhadap kamu kedua orang itu memang mirip gentong nasi ujar William In sambil pandang wajahnya. Tapi bagi orang lain cukup mereka berdua sudah membuat setiap orang merasa pusing kepala. Mungkin juga karena setan pengecut itu tidak memberi penjelasan yang lebih teliti kepada orang-orang anjing langit rase bumi itu sehingga mereka hanya kirim dua orang gentong nasi tersebut. Tito aku ujar William In lagi, kenapa kamu bilang kitab pusaka I.E. Chin Keng itu berada di tanganmu? Sekalipun aku bilang tidak ada belum tentu mereka mau percaya. Tapi dengan demikian orang-orang anjing langit rase bumi tidak akan melepaskan kamu begitu saja. Nonawi kamu salah sahuti dan sambil tersenyum seharusnya bilang aku yang tidak akan melepaskan mereka. Si anjing langit Kong San jadi orang ganas kejam, tak berperi kemanusiaan, si rase bumi Bun Jin Chu jadi orang banyak akal dan licik, jika mereka suami istri bergabung menjadi satu, sekalipun ayahku juga belum tentu bisa menangkan mereka, kamu jangan terlalu pandang rendah musuh. Hahaha titik untuk menghadapi aku mereka tidak akan terpikirkan untuk bergabung dan kerubuti aku seorang. Sekalipun seorang lawan seorang ujar William Ing lagi kau juga jangan terlalu gegabah. Menurut apa yang aku dengar, kepandaian silat mereka berdua suami istri tidak terpaut banyak dengan kepandaian ayahku. Aku tahu, tapi jika kamu punya kekuatan untuk bunuh mereka, janganlah ragu-ragu turun tangan. Hati mereka berdua suami istri sangat kejam dan ganas, tidak peduli kejahatan apapun. Pernah mereka lakukan, sudah seharusnya mereka dibunuh cepat-cepat. Kau boleh tunggu saja, tanda petik. Hei ujar William Ing lagi sambil menghela napas panjang setan pengecut itu tentu tidak menyebarkan berita bohong ini kepada anjing langit rase bumi itu saja, sejak kini kita harus lebih berhati-hati lagi. Kitab pusaka Ie Keng itu merupakan barang peninggalan Xiao Lim Pai, aku hanya takut hwasyo-hwasyo dari kuil Xiao Lim si percaya penuh akan berita bohong ini kemudian datang cari aku. Orangnya aku sih aku tidak takut semakin banyak orang yang datang semakin aku merasa gembira. Hei titik hwasyo hwasyo siau limpai sangat menghormati ayahku, jika sampai mereka datang biarlah ayahku yang beri penjelasan mungkin titik. Kiranya pada saat itu juga di hadapan mereka berkelebat lagi bayangan manusia dengan sangat cepatnya, di hadapan mereka sudah muncul seorang hwasyo dari siau limpai sio itu baru berusia kurang lebih 40 tahunan, wajahnya persegi dengan telinga yang sangat besar, tubuhnya gemuk besar pakaian pada dadanya terbuka sedikit sehingga kelihatan perutnya yang buncit besar itu, air mukanya selalu menampilkan senyuman sedang pada dadanya tergantung sebuah tasbeh berwarna hitam, jika dilihat dandanannya mirip sekali dengan jilihaut. Tidak salah lagi, Hwasyo itu memang berasal dari Partai Xiao Limpai dan merupakan seorang Hwasyo pendekar yang sudah terkenal di dalam bulim titik Xiao Mile atau Hwasyo berwajah riang. Air muka dan berubah sangat hebat, dengan cepat dia meloncat turun dari kudanya dan memberi hormat, ujarnya. Kiranya Mileh Taisu sudah datang, masih ingatkah Taisu kepada Teju? Hihihi, sahut Hwasyo berwajah riang itu sambil tertawa terkekeh. Bagaimana tidak kenal? Pin Cheng ini hari memangnya datang untuk cari kamu orang. Semoga saja jangan karena kitab pusaka IE Chin keng itu memang betul Pin Cheng datang ke sini karena kitab pusaka IE Chin keng itu. Ha'a Asru Tiden dengan terkejut. Apa Tai Su sendiri juga mempercayai berita bohong itu? Urusan ini timbul sudah tentu ada sebabnya. Benar, sahut Tiden sambil mengangguk. Sebab-sebabnya ada seorang berkerudung yang menculik Nonawi ini dan membawa dia ke atas gunung Fanchinsan Tecu berhasil menolong Nonawi ini dari cengkeramannya bahkan berhasil melukai kulit kepala orang Berkerudung itu mungkin karena dendam dan sakit hati karena lukanya itu sehingga dia menyebarkan berita bohong tersebut kemana-mana Bahwa aku tidak sudah dapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu Agaknya Hwasyo berwajah riang tidak mendengarkan perkataan Tiden tersebut, sambil tetap tertawa-tawa ujarnya. Chu, Waktu itu ketika kita bersama-sama minum arak di atas gunung taisan jaraknya hingga sekarang seberapa lama? Tiden yang tidak tahu maksud pihak lawannya begitu mendengar pertanyaan ini, menjadi melengak. Titik. Agaknya hampir dua tahunan. Tidak salah. Sahut Xiao Mileh sambil mengangguk. Biarlah kita hitung dua tahun saja, pada dua tahun yang lalu sekalipun kamu sudah punya nama terkenal di dalam bulim tapi kepandaian silatmu saat itu paling tinggi juga memadahi seorang pendekar pedang putih dari benteng Pek Kiampo. Sebaliknya sesudah dua tahun, ini hari hanya cukup menggunakan satu jurus berhasil mengalahkan kedua orang malaikat penjaga pintu dari anjing langit rasa bumi. Coba tahukah kau berapa kali lipat kemajuan kepandaian silatmu? Satu tempat paham yang lain akan ikut sukses, asalkan aku berhasil mengetahui rahasianya sudah tentu akan mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Tapi, ujar Hoshio berwajah riang itu lagi. Walaupun memperoleh kemajuan yang bagaimana pesatnya pun tidak mungkin bisa secepat ini, kecuali kamu sudah dapatkan kitab pusaka I.E. Chin Keng tersebut. Taisu seru, Tiden dengan serius. Kecu betul-betul tidak mendapatkan kitab pusaka Yin Tersebut harap taisu, jangan dengarkan berita bohong itu. Kamu sudah mendapatkan banyak kebaikan dari kitab pusaka Yin itu, untuk bekal di kemudian hari. Pin Cheng Kira juga sudah jauh lebih cukup. Kenapa kamu orang tidak menggunakan perasaan hatimu? Berpikir kalau barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tiban yang melihat Hawshou itu tetap menuduh dia sudah mendapatkan kitab pusaka IE Chin Keng itu, dalam hati benar-benar merasa tidak senang ujarnya. Kemudian, sewaktu Techu mengalahkan menteri pintu pembesar jendela tadi, apa Tai Su sudah melihatnya semua? Benar Pincheng melihatnya dengan sangat jelas sahut Hawshou berwajah riang itu sambil mengangguk. Kalau begitu, Perkataan selanjutnya antara Tecu dengan Nona Wita Isu juga sudah dengar semua bukan? Tidak salah sahut Hwasyo itu sambil mengangguk lagi sepatah kata pun tidak ada yang ketinggalan. Kalau memangnya begitu seharusnya Taisu tahu keadaan yang sesungguhnya. Kalian sejak tadi sudah tahu di samping jalan masih ada orang yang menonton sehingga yang satu menyanyi yang lain menambahi untuk mengelabui orang lain? Kero seperti itu Hwasyo sudah sangat jelas sekali. Hei titik omong pulang pergi agaknya Taisu tidak akan percaya omongan Techu lagi. Tisicu ujar Hwasyo itu dengan serius. Demi masa depanmu yang cemerlang lebih baik kembalikan saja kitab itu pada pihak Xiao Limpai kami. Kalau Techu tidak sanggup mengeluarkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu, Taisu siap berbuat apa? Perlahan-lahan si Hwasyo berwajah riang itu melepaskan tasbihnya yang tergantung pada dadanya, kemudian ditempatkan ke atas udara ujarnya sambil tertawa. Ti Si bisa memandang sejilid kitab pusaka Ie Chin Keng setinggi nyawa sendiri sungguh membuat Pin Cheng tidak menduga. Tas beh yang dilemparkan ke atas udara itu ketika jatuh ke atas tanah segera timbul suara gemuruh yang sangat keras. Bluuk tasbih itu tidak dapat dihalangi lagi menancap di tanah sedalam beberapa cun, sungguh suatu kepandaian yang sangat dahsyat sekali. Taisu Techu tidak ingin sampai turun tangan melawan Taisu ujar Tiden sesudah melihat demonstrasi kepandaian itu. Boleh titik boleh titik asalkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu kaserahkan kepada Bin Cheng. Techu berani bersumpah, jika Tecu pernah mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu maka tubuhku akan mengalami keadaan seperti pohon ini. Sambil berkata tubuhnya, dengan cepat melayang setinggi beberapa kaki kemudian dengan hebatnya diakirim satu serangan dahsyat ke arah pohon tersebut. Pohon itu mempunyai lebar beberapa depa, tetapi begitu kena serangannya segera patah menjadi dua dan rubuh ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang sangat berisik. Hwasyo berwajah riang itu juga merupakan seorang jago yang mengutamakan tenaga pukulan, karenanya begitu dia melihat Dan berhasil pukul rubuh sebuah pohon sebesar itu dalam hati segera sadar kalau kepandainya masih kalah jauh, tidak terasa lagi air mukanya berubah sangat hebat, ujarnya sambil tertawa kering. Suatu pukulan yang sangat bagus, tidak aneh kalau Tisucu tidak memandang sebelah mata pun kepada diri Pinceng. Taisu, kamu masih tidak percaya? omonganku. Hoshio berwajah riang itu tertawa dingin. Hem-hem, pinceng hanya percaya. Kepandaian silat si Chu jauh berada di atas kepandaianku. Sehabis berkata, dia mengambil kembali tasbihnya yang kemudian digantungkan pada dadanya. Kembali, sesudah itu putar tubuh dan berlalu dari sana dengan langkah lebar. Tiden hanya bisa menghela napas perlahan dan berjalan menaiki kuda tunggangannya kembali. Dengan berdiam diri dia menyalankan kudanya melanjutkan perjalanan. William In segera menarik tali les kudanya membiarkan tunggangannya itu berjalan di sisi Tiden, ujarnya kemudian. Tito Ako agaknya dia masih tidak percaya. Hei, <tuh> kali ini mungkin semakin repot lagi. Tidak mengapa, pada suatu hari tentu aku berhasil menangkap setan pengecut itu, asalkan berhasil menawan dia maka berita bohong yang disiarkan pun tidak usah aku pergi jelaskan sendiri. Hei ujar William Ing lagi sambil menghela napas panjang. Entah dia sekarang berada di mana. Mungkin dia bisa datang dengan sendirinya. Ciang bunyiin dari Xiao Limbei tidak sebodoh weso berwajah riang itu, mungkin dia mau percayai omonganmu. Tiden hanya tersenyum tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hari itu menjelang malam mereka berdua sudah tiba di dalam kota Hoki yang untuk beristirahat, sesudah dahar malam di penginapan masing-masing berpisah untuk beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Dikarenakan urusan yang terjadi pada siang harinya dalam hati Tiden sudah waspada, sebab itulah sesudah tidur hingga tengah malam dia tidak berani tidur lagi, segera duduk bersemedi di atas pembaringan. Baru saja lewat kurang lebih setengah jam, urusan ternyata terjadi juga. Plaak suara itu sangat perlahan sekali muncul dari atas atap rumah, jika didengar suara itu agaknya ada orang yang sedang berjalan di atas genteng memecahkan atap. Dengan perlahan-lahan Tiden turun dari atas pembaringannya kemudian membuka pintu kamar, Sekali berkelebat tubuhnya dengan sangat cepat, berjumpa Lita naik ke atas atap rumah. Tapi, titik di bawah sorotan sinar bintang yang remang-remang di atas atap tidak terlihat. Sesosok bayangan manusia pun, tempat itu kosong melompong dan sangat sunyi. Tak terasa, dia menarik napas panjang pikirannya. "Hem, aku tidak akan salah dengar gerakan orang itu," sungguh amat cepat. Sesudah memeriksa beberapa saat lamanya tetap tidak menemukan hal yang mencurigakan terpaksa dia meloncat turun lagi dan berjalan ke depan kamar William In, dengan perlahan diketuknya tiga kali. Dia takut William In tidur terlalu nyenyak sehingga memberi kesempatan kepada pihak musuh sehingga dia pikir mau bangunkan dia memberi peringatan supaya waspada siapa tahu titik dari balik pintu tidak terdengar suara sahutan dari William In. Nonawi ini tentu tertidur sangat nyenyak, kalau tidak waktu itu juga tidak akan terjatuh ke tangan setan pengecut itu. Berpikir sampai di situ dia mengetuk lagi sambil teriaknya keras. Nonawi, bangun. Dari dalam kamar tetap tidak terdengar suara sahutan dari Wilianin. Orang yang berlatih ilmu silat tidak mungkin bisa berbuat begitu mendadak dia merasa keadaan tidak beres, dengan seluruh tenaga didorongnya pintu itu, tidak sangka pintu itu tidak dikunci sama. Sekali, begitu didorong pintu itu segera terpentang lebar. Hal ini semakin membuat dia bertambah terkejut, sambil meloncat masuk teriaknya. Nonawi titik. Nonawi. Di dalam kamar tidak disulut lampu, karenanya untuk sesaat dia tidak tahu di atas pembaringan itu ada orangnya atau tidak. Dia menanti sebentar tapi tidak terdengar suara William In juga, segera tahulah dia kalau urusan sudah terjadi, dengan cepat dicarinya korek dan menyulut lampu dalam kamar itu. Begitu lampu disulut, keadaan di dalam kamar menjadi terang benderang. William In ternyata tidak berada di dalam kamar. Selimut di atas pembaringan sudah dikesampingkan tapi tidak terlihat tanda-tanda melawan. Agaknya Williamin diculik pergi dalam keadaan tidur sangat nyenyak. Tiden merasa sangat terkejut bercampur gusar, sambil mentepakan kakinya ke atas tanah makinya. Bangsat cecunguk. Heem titik tidak melihat darah berceceran agaknya mereka tidak puas. Tanda petik. Dengan cepat dia putar tubuh siap meninggalkan tempat itu, mendadak dia menjadi tertegun dibuatnya, sambil berjalan ke arah pintu kamar direbeknya secari kertas. Kiranya kertas itu sejak semula sudah ditempelkan orang di balik pintu kamar itu. Pada kertas itu kira-kira tertuliskan demikian. Harap bahwa kitab pusaka I.E. Chin Keng untuk ditukar dengan orangmu di luar kota dalam tanah pekuburan. Oh, oh titik kiranya orang yang menculik Nona William In bukan setan pengecut itu, sebaliknya orang lain siapa dia? Menteri pintu serta pembesar jendela tidak mungkin mereka tidak punya nyali sebegitu besar. Apa mungkin Huo Xiao berwajah riang dari Xiao Limpei? Tapi titik dia merupakan seorang Huo Xiao dari partai kenamaan, bagaimana mungkin melakukan pekerjaan semacam ini? Hem tentu seorang manusia dari golongan Hektu yang belum mau munculkan diri. Berpikir sampai di sini Tiden tidak ragu ragu lagi, dengan cepat dia putar tubuh kembali ke dalam kamarnya, memakai pakaian luar membawa buntayannya, setelah meninggalkan uang perak dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah penginapan itu. Pada siang harinya sewaktu bersama-sama William In masuk ke dalam kota melalui pintu sebelah timur, di tengah jalan memang pernah menemui sebidang tanah pekuburan. Dalam hati, dia tahu orang yang meninggalkan surat itu tentu menunjuk tanah pekuburan itu sebagai tempat pertemuan karenanya, dengan cepat dia berlari menuju ke pintu kota sebelah timur. Di dalam sekejap, metu dia sudah berada di bawah tembok kota karena pintu kota yang sudah ditutup dengan cepat. Dia meloncat naik ke tembok dan berlari keluar kota. Tidak lama, dia sudah tiba di tanah pekuburan itu, teriaknya dengan keras sesampainya di sana. Cai hati dan sudah tiba menurut suratmu, hei kawan harap munculkan dirimu. Di tengah malam buta berada di tengah tanah pekuburan yang sangat menyeramkan keadaannya, jika bukannya seorang yang bernyali besar tidak mungkin berani melakukan hal ini. Lewat sesaat kemudian dari empat penjuru tanah pekuburan itu muncul empat sosok bayangan manusia yang berkelebat mendatang dengan gerakan yang sangat ringan, lincah dan cepat. Begitu Tiden melihat munculnya empat orang sekaligus bahkan jika ditinjau ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai pada taraf kesempurnaan dalam hati terasa berdesir juga, pikirnya. Bagaimana bisa muncul sebegitu banyak orang? Ehm agak sukar untuk menghadapi mereka sekaligus. Baru saja dia berpikir sampai di situ, keempat orang itu sudah melayang datang. Ternyata mereka berempat juga merupakan orang-orang yang berkerudung. Dalam hati Tiden tahu sebab-sebab mereka mengerudungi wajah mereka, tak terasa sambil tertawa dingin ujarnya. Hem titik manusia-manusia pengecut juga tidak berani perlihatkan wajah aslinya, sungguh banyak terdapat di dalam dunia Kangou saat ini. Keempat orang berkerudung itu tidak mau peduli ejekannya itu, seseorang yang berdiri di tengah membuka mulut secara mendadak, ujarnya dengan dingin. Barang itu sudah kau bawa? Sudah aku bawa, sahuti dan sambil mengangguk. Kalau begitu cepat serahkan. Aku mau menemui Nonawi dulu. Dia sangat baik, ujar manusia berkerudung itu. Sesudah kau serahkan barang itu, kami segera lepaskan dia pulang tidak. Ujar Tiden tetap pada pendiriannya. Aku harus melihat dulu Nonawi terluka atau tidak sesudah itu baru serahkan itu barang kepadamu. Kamu boleh berlega hati, kami belum punya alasan untuk melukai dia. Tidak bisa sahut Tiden kukuh pada pendiriannya sebelum aku bertemu dengan dia, barang itu tidak akan kuserahkan kepada kalian. Agaknya orang berkerudung itu merasa sedikit keberatan, Sesudah termenung berpikir beberapa saat lamanya barulah ujarnya. Dia tidak berada di sekitar tempat ini, kami punya rencana sesudah memperoleh barang itu baru lepaskan dia pulang. Tanda petik. Ketika Tiden mendengar William In tidak berada di sekitar tempat ini segera dia mengambil suatu keputusan di dalam hatinya, tanyanya kemudian. Kalian masih punya teman? Tidak salah, sahutnya sambil mengangguk. Kalian seharusnya membawa Nonawi kemari. Hihihi. Potong orang berkerudung itu sambil tertawa dingin. Tapi kami kira jauh lebih aman jika menyembunyikan dia di tempat yang lain. Hahaha. Kalian sudah melakukan suatu kesalahan yang Besar ujar Tiden sambil tertawa terbahak-bahak jika kalian membawa dia kemari mungkin karena takut kalian sakit dia terpaksa aku serahkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu kepada kalian. Tapi sekarang titik dia tidak berada di sekitar tempat ini, jadi aku pun tidak usah takut apa-apa lagi. Perkataan itu begitu selesai diucapkan mendadak tubuhnya bergerak ke depan dengan kecepatan luar biasa menyerang musuhnya. Agaknya orang berkerudung itu sama sekali tidak menduga kalau Tiden berani turun tangan menyerang dia, hatinya betul-betul merasa sangat terkejut, dengan cepat dia mundur ke belakang bersamaan waktunya pula pergelangan tangan kanannya membalik siap cabut gedang menyambut datangnya serangan musuh. Tapi baru saja pedangnya dicabut sampai tengah jalan Tubuhnya baru saja mundur ke belakang, itulah terasa suatu sinar pedang yang sangat menyilaukan mata menyambar ke arah pinggangnya. Sinar pedang itu dengan cepat berkelebat, sedang tubuh orang berkerudung itu pun seperti tidak terkena serangan, tubuhnya melanjutkan gerakannya mundur hingga sejauh 5-6 tindak. Baru berhenti saat tubuhnya berhenti, itulah mendadak tubuhnya bagian atas dan bagian bawah rubuh dengan arah berlainan. Darah segar segera menyembur keluar bagaikan pancuran membuat seluruh permukaan tanah basah oleh ceceran darah itu, kiranya pinggang orang itu sudah tergotong hingga menjadi dua bagian. Ketiga orang berkerudung lainnya juga menyorot pedang panjang pada punggungnya, tetapi sejak munculkan diri ke dalam dunia Kangou hingga saat ini belum pernah melihat serangan pedang yang bisa dilakukan demikian cepatnya. Begitu melihat temannya sudah dibabat putus pinggangnya hanya di dalam sekejap mata, tidak tertahan lagi saking terkejutnya mereka pada berdiri melongo. Pada saat tubuh orang berkerudung itu rubuh ke atas tanah, itulah tubuh Tiden sudah berkelebat berdiri di hadapan seorang berkerudung yang berdiri di sebelah kiri. Orang berkerudung itu merasa sangat terperanjat belum sempat dia cabut pedang, kaki kanannya dengan seluruh tenaga melancarkan satu tendangan dahsyat ke arah perut Tiden. Sekalipun serangan tendangan ini dilancarkan di dalam keadaan gugup tapi kekuatan dan kedahsyatannya luar biasa. Bagaimanapun juga, serangan pedang Titan jauh lebih cepat. Satu tindak dari serangannya itu, dengan satu jurus Hang Xiaolong, Jap, atau Angin Bertiup, menggugurkan daun suatu jeritan ngeri segera berkumandang keluar dari mulutnya. Wajahnya sudah berhasil terpapas separuh oleh serangan silat pedang Titan itu. Sisanya dua orang berkerudung itu melihat kehebatan Tiden Sukar ditahan bahkan hanya sedikit mengangkat tangan sudah berhasil membunuh dua orang kawannya, tak terasa hatinya merasa sangat jeri, kini mana berani maju untuk bergebrak lagi, masing-masing segera putar tubuh melarikan diri dengan cepat-cepat. Tiden sejak semula sudah menduga kalau mereka akan melarikan diri, karenanya begitu serangannya berhasil membunuh. Orang berkerudung yang kedua tubuhnya sudah berputar di tengah udara, bentaknya dengan keras, lihat pedang. Pedang di tangan kanannya segera disambit ke depan dengan cepat. Kecepatan dari serangan ini sukar dibayangkan dengan menggunakan kata-kata. Kiranya orang berkerudung ketiga yang berdiri di sebelah kanannya pada saat tubuhnya meloncat pergi itulah sudah tertusuk oleh sambitan pedang tiden itu, Pedangnya menembus dari punggung hingga ulu hatinya, dan muncul kembali pada dadanya. Terdengar dia menjerit ngeri dengan sangat keras. Sesudah berlari sempoyongan, beberapa tindak tubuhnya segera rubuh di atas sebuah kuburan yang besar. Seketika itu juga menghembuskan napasnya yang penghabisan. Tidans sesudah menyamitkan pedangnya itu, tubuhnya tidak berhenti begitu saja. Sekali lagi, dia meloncat ke depan tangannya, dipentangkan lebar-lebar dengan jangat cepat mengejar ke arah orang berkerudung yang keempat. Hanya cukup dua kali lompatan saja tubuhnya sudah berada beberapa kaki di belakang tubuhnya. Dengan dingin ujarnya. Hem titik jika ingin hidup lebih baik berhentilah dengan cepat. Ketika orang berkerudung keempat yang sedang melarikan diri itu menoleh ke belakang melihat Tiden sudah berada di belakang tubuhnya tidak terasa kakinya terasa menjadi lemas, dengan cepat dia menghentikan larinya dan jatuhkan diri berlutut di hadapan Tiden, ujarnya dengan sedikit merengek. Ti, ti Xiao hiap harap titik harap jangan turun tangan jahat titik turun tangan jahat kepadaku. Cepat lepaskan kerudungmu terlebih dulu bentak Tiden dengan keras. Dengan gugup orang berkerudung itu melepaskan kain kerudungnya sehingga terlihatlah selembar wajah yang sangat jelek yang saat itu sudah berubah menjadi pucat pasi saking terkejutnya, dengan tak henti-hentinya dia mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan pandangan tajam Tiden memperhatikan terus wajahnya, sesaat kemudian baru tanyanya. Ahem sepertinya aku pernah bertemu dengan kamu orang benar-benar pada bulan Tiong Chiu tahun yang lalu di jalanan menuju ke Kuan Lok. Oh, oh, benar, ujar Tiden secara mendadak. Kau adalah Lonao dari Kuan Singgo Koai yang disebut apa Hek Titik. Benar, aku bernama Hek Pawa atau si Macan Kumbang Hitam Hie Ketiga orang itu apa saudaramu semua? Benar, mereka adalah Jiko, Samko, serta Suko Titik. Di mana toh kalian oh Luisi atau Malaikat Halilintar Hie dia, dia membawa Nonawi menunggu kami di dalam kelenteng tanah di tengah kota. Ehm, sahut Tiden kemudian tanyanya lagi. Kalian dengar dari siapa kalau aku mendapatkan sejilid kitab pusaka I.E. Chin Keng? Aku dengar dari sinaga mega Hang Mong Ling yang bilang, sahut si macan kumbang hitam hiehoat sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Dia bilang kamu sudah dapatkan sejilid kitab pusaka I.E. Chin Keng yang mau dipersembahkan untuk pocu dari benteng Pek Kiampo. Kalian bertemu dengan si Naga mega Hang Bong Ling di mana? Di sebuah kota keresidenan Tong Jelen ratusan li di sebelah selatan gunung Fan Chinsan. Kapan? Sudah lima enam hari lalu. Hem-hem ujar Tiden sambil tertawa dingin hanya dikarenakan sejilid kitab pusaka I.E. Chin Keng saja kalian berani turun tangan menculik pergi Nanwi, nyali kalian sungguh tidak kecil. Sembari terus-menerus mengangguk-anggukan kepalanya ujar Hiyehoat lagi dengan gemetar. Sebetulnya kami tidak berani melakukan hal itu, karena melihat kepandaian silat dari Tisiao Hiap sangat lihai terpaksa melaksanakan pekerjaan dengan diam-diam sehingga-sehingga. Koma. Ehem, sekarang kamu orang merasa kitab pusaka I.E. Chin lebih berharga atau nyawa saudara-saudara kalian yang lebih berharga? Sudah tentu nyawa lebih berharga. Sahut si macan kumbang hitam Hoat sambil melelahkan air mata. titik. Hm. Baiklah, Ujar Tideng lagi kau rebahlah dulu beberapa saat di tanah pekuburan ini, aku mau pergi ke kelenteng tanah di dalam kota lihat-lihat dulu, jika Nonawi berada di sana maka aku lepaskan satu jalan hidup bagimu, kalau tidak. HMMHM